Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama si Radex. Oke, di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Toad. Film ini rilis pada tahun 2007. Diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Lorenzo. Dirinya sedang dikejar akan dihabisi dikarenakan berani menyukai seorang wanita yang bernama Pampi, anak dari orang yang paling kaya di kota tersebut. Kemudian Lorenzo disuruh kabur oleh temannya yang bernama Valentino dan Rossi. Sedangkan di gereja, seorang laki-laki yang bernama Penyales diberitahukan dirinya tidak akan dibayar dikarenakan pendeta sudah meninggal. Di sisi lain, laki-laki yang tadi malam mengejar Lorenzo yang bernama Marquez, ia memaksa Pampi untuk menikah dengan dirinya, dengan dalih agar ayahnya Pampi sembuh dari wabah yang membuat dirinya sekarat. Di perjalanan, Lorenzo bertemu dengan seorang laki-laki, dirinya membawa mantan tukang kebun yang bernama Badang, dari sebuah gereja milik ayahnya Pampi. Ia memberitahukan Lorenzo, jika kamu ingin menjadi tukang kebun di sana, kamu harus tuli dan bisu seperti Badang. Dikarenakan Lorenzo yang masih dikejar, ia bergegas pergi. Lorenzo yang ingin lolos dari kejaran anak buah Marquez, ia pun naik ke atas pohon. Dan sialnya, dirinya berpijak di ranting pohon yang rapuh, membuat dirinya terjatuh dan pingsan. Tak lama kemudian, datang dua biarawati melihat Lorenzo, mereka sangat senang melihat Lorenzo. Bagaikan malaikat yang turun dari bajai, ganteng, kuat, dan cocok dijadikan lawan bertarung main Smackdown. Nah, memukul dan Zora, mereka yang penasaran tiba-tiba datang ketua gereja yang bernama Miyabi, membuat mereka berhenti ingin melihat burung dalam sangkar. Miyabi yang melihat Lorenzo, dirinya sangat terpana, kemudian ia menanyakan kepada Lorenzo, apakah dia tuli dan bisu? Dikarenakan Lorenzo mengatakan iya, Miyabi pun langsung memasang wajah bengek. Ketika Lorenzo sedang mandi, Momoka dan Zora mereka menghampiri Lorenzo. Tanpa basa-basi, mereka langsung bermain Smackdown. Di sisi lain, Pampi mengambil bunga yang ditaruh oleh Lorenzo. Kemudian, datang seorang wanita yang bernama Kagura. Mereka yang sedang berdoa di gereja, datang seorang wanita yang bernama Melissa dan para murid gereja. Di sini, mereka membicarakan pernikahan Pampi dengan Marquez untuk menghilangkan wabah yang membuat ayahnya Pampi sekarat. Pagi harinya, Pampi pergi ke Pila untuk mempersiapkan pembersihan wabah sebelum ia menikah dengan Marquez, tempat Lorenzo bersembunyi dari kejaran si Marquez. Pampi yang sedang didandan, dirinya melihat Lorenzo yang sedang menjadi tukang kebun. Pampi yang melihat Lorenzo, dirinya pun sangat senang. Ia diberitahukan sekarang Lorenzo tukang kebun di sini. Ketika Pampi yang ingin bertemu dengan Lorenzo, dirinya malah melihat Lorenzo sedang asik dengan wanita lain. Sedangkan di tempat Marquez, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama Kabuto. Dirinya yang datang untuk melamar Pampi. Marquez yang mengetahui maksud kedatangan Kabuto, ia pun rasanya ingin menghabisi Kabuto. Tapi dikarenakan Marquez belum resmi jadi suami Pampi, terpaksa dirinya memberitahukan lokasi di mana tempat Pampi. Setelah diberitahukan lokasi Pampi, Kabuto pun langsung bergegas ke sana. Di sisi lain, Lorenzo sedang siap-siap menunggu para biarawati yang akan bermain Smackdown dengan dirinya. Ternyata, ada satu mahasiswi baru yang bernama Maria dibawa oleh Sora. Dirinya ingin diospek oleh Lorenzo. Tanpa buang-buang waktu, Lorenzo pun langsung mengospeknya. Di sisi lain, mereka berenam yang sedang di perjalanan menuju lokasi tempat Pampi berada. Beruntungnya, Valentino dan Rossi mereka diajak bermain Smackdown dengan dua gadis. Mereka yang baru mulai, tiba-tiba Kagura datang memarahi mereka. Di gereja, Pampi diajak oleh Sora dan Maria membawakan air ke tempat Lorenzo. Pampi yang sangat marah, ia pun langsung menyiramnya. Namun Lorenzo belum mengetahui itu adalah Pampi. Kemudian Lorenzo dibawa ke kamarnya Miyabi, sedangkan Pampi dirinya terlihat cemburu. Pagi harinya, Kabuto dihadang oleh anak buah Marquez. Mereka menghabisi semua pengawal Kabuto. Kabuto yang berhasil lolos, tapi ia malah kembali dihadang oleh Marquez yang sudah menunggu dirinya. Marquez yang memberitahukan anak buahnya untuk menghabisi Kabuto, tapi dikarenakan Kabuto membawa pistol, ia pun menembakinya, hingga membuat Kabuto kembali berhasil lolos.
Malam harinya, Roshi bermimpi dirinya sedang smackdown bersama Kagura. Karena Kagura yang belum tidur, ia melihat Roshi, kemudian ia menyiramnya membuat Roshi terbangun dari mimpi indahnya. Pagi harinya, Pampi yang tidak rela Lorenzo jadi bahan smackdown, ia pun datang menemui Lorenzo. Kemudian, ia menutup mata Lorenzo agar Lorenzo tidak melihat dirinya. Setelah mereka berbagi oksigen, Pampi langsung keluar dan sengaja meninggalkan bunga yang biasa Lorenzo berikan kepada dirinya. Di sisi lain, Roshi yang ngambek kepada Kagura, ia pun tidak mau lagi mengikuti mereka. Kagura tidak mau terjadi apa-apa kepada Roshi, ia pun mengejarnya. Dikarenakan tempatnya pas sepi dan cocok untuk smackdown, Kagura pun memberikan Roshi hadiah smackdown yang tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi dan tak harap kembali. Setelah selesai, mereka dikagetkan oleh para bandit, lalu mereka dibawa ke markasnya. Ternyata Melissa juga ada di sana. Dirinya disekap lalu disuruh untuk bermain smackdown dengan ketuanya yang bernama Balmon. Setelah selesai, Melissa menyampaikan pesan agar Kagura menghibur para bawahannya dengan cara menari. Ketika senjata mereka semua pada berdiri, mereka berdua pun melihat mana yang paling besar. Lalu, mereka pura-pura mendekati anak buah yang membawa kunci dan kebetulan senjatanya paling kecil, membuat ia malu dan berantem sesama temannya. Mereka yang berhasil mengambil kuncinya, kemudian Valentino langsung membebaskan semuanya. Tapi Balmon yang mencoba mencegah mereka, malah ia dibikin pingsan oleh badang. Mereka semua pun langsung kabur. Pagi harinya, Pampi sengaja menyuruh Miyabi untuk memastikan ketulian dan kebisuan Lorenzo. Ia pun datang ke ruangan Lorenzo karena Lorenzo kaget saat tidur atas bisikan Miyabi membuat dirinya teriak dan ketahuan tidak tuli dan bisu. Ia pun langsung diusir. Sedangkan Kabuto yang tidak tahu arah kemana, ketika ia akan minum di sungai, dirinya dikagetkan oleh Melissa yang sedang mandi. Melissa yang menyukai Kabuto, ia pun keluar tanpa benang sehelai. Kemudian mereka berbagi oksigen dan smackdown. Lorenzo yang masih bingung tidak tahu mau pulang kemana, dirinya menunggu Pampi yang akan pulang. Setelah debat panjang lebar, ia pun diizinkan Pampi ikut pulang ke kota bersama dirinya. Mereka berdua pun menjalani hari-hari bahagia bersama. Hingga suatu malam, Marquez yang baru pulang, dirinya langsung menemui Pampi. Karena Marquez melihat Lorenzo tinggal di rumah Pampi, ia pun sangat marah dan akan menghabisi Lorenzo. Beruntungnya, ia diselamatkan oleh Pampi dengan mengatakan, "Saya akan menikah dengan Anda, tapi tolong lepaskan Lorenzo." Pagi harinya, mereka yang akan dinikahkan oleh penyales, tiba-tiba Lorenzo datang yang tidak terima Pampi menikahi Marquez. Lorenzo yang dikejar oleh anak buah Marquez, ia pun bertemu dengan Kabuto. Kabuto yang awalnya tidak mengetahui Lorenzo adalah musuhnya Marquez, ia sempat menodongkan senjata kepada Lorenzo. Tapi setelah mengetahui semuanya, mereka berdua pun sepakat kerjasama untuk mengalahkan Marquez yang telah menghabisi semua pengawal Kabuto. Mereka berdua yang sudah menghabisi semua pengawal Marquez, kini giliran Marquez yang akan mereka habisi. Dan akhirnya, Marquez jatuh ke dalam sumur yang sangat dalam, membuat Marquez meninggal. Setelah kematian Marquez, Kabuto memberitahukan Lorenzo bahwa dirinya tidak ingin lagi menikahi Pampi, karena ia mempunyai hati kepada wanita lain, yaitu si Melissa. Tak lama kemudian, Melissa datang mencari Kabuto setelah mereka masing-masing menyatakan cinta. Kemudian mereka berdua langsung berbagi oksigen. Sedangkan Lorenzo yang akan pergi, Pampi langsung mengejar dirinya. Pampi yang haus akan oksigennya Lorenzo, mereka berdua pun berbagi oksigen. Hingga membuat filmnya pun selesai.